Inggris mau menuju Jardin House buat rehearsal, so. Tapi ini satunya hilang, Pak Andri ketinggalan. Nanti penasaran rehearsalnya seperti apa, di sini kita rekam lagi. Jadi ada sedikit kelelima, kita udah sampai di depan gedung Jardin, cuma Pak Andri menghilang. Gimana Bu? Jadi gimana Bu, skenarionya nggak ada Pak Andri? Kita cari nggak Bu? Nggak usah. Kita doa dulu deh. Doa dulu ya. Ya udah, kita cari Pak Andri dulu. Pak Andri mana Mas? Hilang. Pak Andri hilang. Pak Andri mana Pak Nabil? Hilang. Bu, Pak Andri mana? Cari, cari, cari. Pak Andri comeback. Kemana aja Pak? Jalan-jalan tadi bos. Bapak menghilang. Pak Andri mana? Di sini. Akhirnya the day Bu. The day. Best of luck. Pak Andri hilang lagi. Nanti kita mencari Pak Andri lagi. Jadi sebelum ke Jardin, kita udah pakai jas rapi. Jadi kita makan dulu di Mahar. Kita mau beli bebek. Makan bebek. Halal. Bebek halal di Pasar Baurinto. So guys, jadi seperti yang dulu bilang, kita udah pakai jas rapi, tapi kita makan dulu. Kita makan dulu di restoran halal Chinese food, kita makan bebek. Jam menuju persentase 3. Tapi enjoy ya. Enjoy ya. Enjoy di sini. Pas itu yang belakang ngelirik. There are two group of customers. First one is credit customers. They put just a lot. And the not so rich customers, they put just much less, but big numbers. And mostly in the main segments. Due to core price inflation, they are very good. Straight to the winner. So, can we have a drum roll, please? Okay. And the winner is. How many votes do I have got on the sheet? Is Gammon Gambon. How we deliver it?
sekali presentasi paling bagus tadi sebenarnya. That's right. Yay. Terus juga mau cerita bahwa tadi sebenarnya waktu kita habis presentasi itu di sama banyak orang. Benar-benar very good. Intinya banyak banget learning insight yang bisa kita ambil di sini. Jadi nggak sampai sini. Lihat aja mukanya gembira banget kan? Soalnya sukses. Kalau nggak sukses kita sedih, tapi karena kita sukses jadi senang. Oke, nanti kita bakal cerita gimana perjalanan kita besok keliling Hong Kong. Hai, look at the view. Apartemen kita extend satu malam di Hong Kong untuk apa ya, melepas dulu lah, kita bisa jalan-jalan di sini. Tapi Pak Andri udah pulang duluan sayangnya. Nah, di sini kita pengen sharing dulu nih, mungkin dari Bu Cindy pendapatnya tentang 5 hari ini perjuangan keras kita kemarin untuk showcase Innovate Jardin, terus untuk harapan ke depannya. Silakan Cindy. Nah, ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dari Hong Kong yang dingin seperti kulkas ini. Kalau kesan-kesan ya, kalau saya sih merasa sangat terhormat nih bisa di sini bersama dengan teman-teman. Benar-benar dari kemarin teman-teman berjuang bersama. Makanya kemarin juga kita nggak sedih karena sudah maksimal yang kita berikan. Sampai nggak mau pada pergi itu. Jadi sebelum acara itu sama sekali mereka belum ngapa-ngapain. Makanya tuh setelah belum ke toko, katanya udah mencoba ke toko tapi gak nafsu karena kepikiran presentasi kayaknya. Terus jadi, padahal kalau yang pada yang pernah kesini ya, ini semuanya lingkungannya toko semua ya. Jadi harapannya sebenarnya ini jadi pengalaman yang membuat kita pulang dengan lebih kaya dan lebih bersemangat sih. Ya. Juga bisa menyemangati orang lain. Karena kalah itu penting ya Bu ya? Karena kalah itu penting, supaya bijaksana kan. Iya. Gimana Mas Dedy, Pak Nabil? Setuju. Pokoknya walaupun kemarin kita gak mendapatkan hadiah utama, tapi kita udah melakukan. Paling tidak kita nomor 2 lah, yeah. Yakin itu. Kita yakin kita nomor 2 dan itu perdebatan jadi, yang sulit untuk menentukan juara pertama. Intinya gitu ya Bu? Iya. Pokoknya walaupun kita nggak menang juara utama, tapi kita udah bangga banget bisa di sini. Dan kita bangga karena kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Kita total. Apalagi presenter. Hi everybody, this is Daddy and this is our daddy.